so Halo, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Pagi ini, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, Jumat 7 Juli 2023, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini akan dibacakan begini firman Tuhan renungan kita hari ini Jumat 7 Juli 2023 diambil dari kitab Yeszkial 20 ayat 17 tetapi aku merasa saya melihat mereka sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun demikian firman Tuhan kalau berbicara tentang kasih Allah kita sering mendengar, membaca, ataupun menonton firman Tuhan, ataupun para pemberita firman Tuhan yang menyampaikan bagaimanakah kasih Allah itu. Maka dari itu, di lagu Sekolah Minggu, sering kita mendengar akan kasih Allah, lebih tinggi dari apapun, lebih luas dari apapun, dan lebih dalam dari apapun. Lagu-lagu sekolah minggu ataupun bahan bacaan yang kita baca tentang kasih Allah memang seperti itulah keadaan ataupun real dari kasih Allah itu, yang dimana kasih Allah itu tidak tergantikan ataupun tidak bisa dibandingkan dengan kasih-kasih yang ada di bawah langit ini. Maka dari itu, di dalam firman Tuhan hari ini, ingin menyatakan bahwa kasih Allah itu sangat penuh dan bertahan sampai dengan akhir zaman. Yang dimana di dalam perjalanan Kehidupan kita di dalam berkat yang hadir dalam kehidupan kita itu merupakan realisasi dari kasih Allah. Tersebut, banyak orang yang telah menyampaikan, banyak firman yang telah kita dengarkan tentang kasih Allah, tetapi secara action ataupun feedback yang kita berikan kepada Allah itu tidak pernah ataupun sangat sulit direalisasikan ataupun dilakukan. Dalam posisi ini Allah tidak menuntut ataupun tidak meminta kembali kasihnya yang telah diberikan kepada manusia. Tetapi Allah sangat menghendaki apabila kasihnya tersebut menjadi sebuah pengingat kepada manusia untuk hidup di dalam kasih ataupun menjadi pelaku kasih itu. Pada Yehezkel 20 ini, kita melihat histori dari kasih Allah kepada bangsa Israel sangat nyata ketika bangsa Israel berjalan keluar dari tanah Mesir. Kita mengetahui bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang dimana mereka hidup di dalam kekerasan hati dan pikiran mereka, padahal dalam posisinya mereka sedang ditolong oleh Allah untuk keluar dari perhatiman ataupun perbudakan di Mesir, untuk masuk ke tanah yang telah disediakan oleh Tuhan, yaitu tanah yang penuh dengan susu dan madu yang merupakan tanah yang sangat baik tanah yang sangat subur yang menjadikan orang akan makmur apabila hidup di dalam tanah yang telah dipers dipersiapkan ataupun yang telah disediakan oleh Allah. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian bangsa Israel diingatkan dan begitu juga dengan kita bahwa kasih Allah akan bersama-sama dengan ciptaannya sampai kapanpun, maka dari itu orang percaya ataupun bangsa yang telah dikasihi oleh Allah diharapkan untuk memberikan ataupun melakukan balasan akan kasih yang diberikan oleh Allah itu di dalam kehidupannya. Orang percaya ataupun umat pilihan Allah sedapat mungkin harus melakukan kasih itu di dalam kehidupannya, agar dalam kelakuan ataupun tingkah laku kita, orang dapat melihat, dapat mengenal kita yang sebagai umat percaya, menjadi jelmaan ataupun menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Perpanjangan tangan Tuhan dalam menolong orang lain. Dan kepekaan yang seperti ini sangat sulit direalisasikan oleh umat percaya. Karena dalam pemahaman di zaman kita, yang dimana seluruh hal dihitung oleh untung dan rugi. Sekulerisme dalam kehidupan ini sering sekali menyisihkan ataupun menyingkirkan keimanan kita kepada Tuhan, dan ketika kita melakukan kebaikan, kita sedapat mungkin untuk memiliki manfaat atau benefit dalam kehidupan kita. Allah yang memberi tidak pernah mengharapkan apapun dari orang yang dikasihinya. Dan begitu juga orang yang dikasihinya dapat mewujudnyatakan kasih Allah itu dalam kehidupannya. Tetapi tantangan dalam menjalankan kasih ini sering sekali diganggu ataupun dirusak oleh pikiran, keinginan daging, sekularisme dalam kehidupan ataupun tuntutan yang lain. Tetapi yakin dan percaya kita kita meminta pertolongan kepada Allah agar roh kudusnya dapat menuntun dan memimpin kita, kita senantiasa dimampukan untuk melakukannya. Kiranya Tuhan memberkati dan senantiasa menuntun kita untuk merealisasikan kasih yang telah kita terima dari Allah. Dan seluruh kasih yang kita lakukan, apabila kita sanggup melakukan kasih itu, itu adalah bukti dari kita Mencintai Allah, mencintai hukum-hukum Allah, dan mencintai pekerjaan-pekerjaan yang Allah pesankan atau titipkan kepada kita, dan kita menjadi anak-anak Allah yang menerima sukacita senantiasa dan memberikan atau membagikan sukacita yang kita dapatkan. Amin. Kita berdoa: Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami kami dapat bersekutu di dalam firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan yang telah kami dengarkan kiranya dapat menuntun kami menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi, mencintai kami. Buatlah kami ya Tuhan atau pakailah kami ya Tuhan menjadi Perpanjangan tangan Tuhan dalam melakukan kasih Tuhan. Jauhkan kami, ya Tuhan, dalam sifat egois, individualis kami, agar kami dapat menjadi berkat bagi sekeliling kami. Dan nama Tuhan senantiasa kami muliakan melalui kelakuan dan segala tindakan yang kami lakukan. Hari ini, kami serahkan hidup kami, Tuhan, yang menuntun dan membimbing kami menjalani aktivitas kami. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala dosa yang mungkin saja menghampiri kami dalam menjalani aktivitas hari ini. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang senantiasa menuntun kami. Terimalah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasih setia dari Allah Bapa Dan persekutuan dengan roh kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.